Oke, untuk selanjutnya laga final 1-2 antara Movir melawan Anto. Anto posisi di sebelah kiri, Movir posisi di sebelah kanan. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Anto melawan Movir. Ya. Wow, langsung ditusuk oleh Movir, ditutup oleh Anto. Rupanya tidak dikasih ruang, saling pergantian. Iya, benang nempel antara Anto. Iya. Wow. Iya. Iya, putus. Punya Movir untuk kali ini dimenangkan oleh Anto. Oke, untuk pertandingan kali ini Robby melawan Yasan. Robby posisi di sebelah kanan, Yasan posisi di sebelah kiri. Ya, masih mencoba. Iya, rupa-rupanya Robby semakin sibuk terus mencoba. Ya, langsung ditutup. Oh, ditusuk oleh Yasan. Saling berganti untuk kali ini. Yasan mencoba mengembus bawah. Terus ditas, ditusuk. Iya, dijebret. Terpelanting punya Robby untuk kali ini menangkan. Oke, untuk selanjutnya Sarmat melawan Kurum. Kurum posisi di sebelah kanan, Sarmat posisi di sebelah kiri. Ya, Kurum mencoba panggil posisi bawah, mencoba masuk, langsung dipukul oleh Sarmat. Ya, benang nempel. Putus punya Kurum untuk kali ini dimenangkan oleh Sarmat. Oke, untuk selanjutnya Keceng melawan Mas Yudi. Keceng posisi di sebelah kiri, Yudi posisi di sebelah kanan. Ya, Mas Yudi mencoba masuk, mencoba menyerang. Keceng masih posisi di sebelah atas, masih berputar-putar punya Mas Yudi. Terus mencoba masuk, mencoba mengambil posisi bawah punya Mas Yudi. Ya, terus mencoba mengejar. Langsung ditutup oleh Keceng. Rupa-rupanya Keceng tidak memberi ruang kepada Mas Yudi untuk melakukan serangan. Kembali lagi ditutup. Keceng mencoba menyerang. Iya, ditusuk oleh Keceng. Masih posisi di sebelah bawah. Langsung ditutup oleh Mas Yudi. Iya, saling bergantian antara kode pemain. Iya, jatuh punya Keceng untuk kali ini dimenangkan oleh Mas Yudi. Oke, untuk selanjutnya Barik melawan Wati. Barik posisi di sebelah kanan, Wati posisi di sebelah kiri. Ya, Wati mencoba mendekat, mencoba mengambil posisi bawah punyaan Barik. Ya, terus masih sama-sama mencoba. Wati terus mendekat, mencoba mengambil posisi bawah, mendekat. Kembali lagi Barik mencoba mengambil posisi bawah, saling bergantian, sama-sama mencoba mengambil posisi bawah antara Barik. Kena punyaan Barik. Ya, benang nempel antara Barik melawan Wati. Ya, terus masih berputar. Ya, terus masih mencoba berputar-putar punya Wadi. Wadi posisi di sebelah bawah. Iya, desa. Oi, putus punya Bari. Kamera. Iya dah. Ya, dimenangkan oleh Bari. Oke, untuk selanjutnya Sarmat melawan Yasan. Sarmat posisi di sebelah kanan, Yasan posisi di sebelah kiri. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Sarmat melawan Yasan. Sarmat mencoba mendekat, mencoba mengambil posisi bawah punya Sarmat. Ya, masih berputar-putar, masuk. Langsung ditusuk oleh Sarmat. Sarmat posisi di sebelah bawah. Iya. Masih posisi di sebelah bawah. Sarmat terus. Iya, jatuh punya Sarmat untuk kali ini dimenangkan oleh Yasan. Oke, untuk selanjutnya Barik melawan Pak Tur. Barik posisi di sebelah kanan, Pak Tur posisi di sebelah kiri. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Barik melawan Pak Tur Mudi. Lewat saja untuk kali ini dimenangkan oleh Barik. Oke, untuk selanjutnya Bondet melawan Mas Lupi. Bondet posisi di sebelah kanan, Mas Lupi posisi di sebelah kiri. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Mas Lupi melawan Bondet. Bondet posisi di bawah, mencoba menusuk. Ya, terus masih berusaha punya Bondet, tapi langsung ditutup oleh Mas Lupi. Ya, mencoba masuk, terus punya Bondet mencoba melakukan serangan, tapi tidak dikasih ruang oleh Mas Lupi. Ya, mencoba dibuka, ditutup. Iya, terus. Wah, jatuh punya Mas Lupi barusan untuk kali ini dimenangkan oleh Bondet.
Oke, untuk selanjutnya Salman melawan Robby. Robby posisi di sebelah kiri, Salman posisi di sebelah kanan. Ya, sama-sama mencoba. Salman posisi di sebelah kanan, mencoba masuk, mendekat. Yang Salman langsung ditutup oleh Robby. Iya, sama-sama mencoba main bawah antara Robby melawan Salman. Robby kembali lagi. Ya, Salman mendekat, masih mencoba masuk. Ya, Robby, langsung ditusuk oleh Robby, kembali lagi. Ya, mencoba masuk, ditusuk langsung oleh Robby. Robby mencoba masuk, dipolos saja untuk kali ini dimenangkan oleh Robby. Oke, untuk selanjutnya perebutan pulang antara Asep melawan Robby. Robby posisi di sebelah kiri, Asep posisi di sebelah kanan. Ya, pertandingan sudah berjalan. Perebutan pool antara Robby melawan Asep. Robby mencoba mengambil posisi bawah, mencoba mendekat. Ya, masih terus mencoba masuk. Dan Robby langsung ditusuk oleh Asep. Asep mencoba mengambil posisi bawah. Ya, jatuh punya Robby untuk kali ini dimenangkan oleh Asep. Oke, untuk selanjutnya Anto melawan DA. DA posisi di sebelah kiri, Anto di sebelah kanan. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Mas Anto posisi di sebelah kanan. Anto coba masuk, langsung ditutup. Iya, benang nempel antara DA melawan Anto. Anto masih posisi di sebelah bawah, terus mencoba melakukan serangan. Dijobret, langsung terpelanting punya DA. Untuk kali ini dimenangkan oleh Anto. Oke, selanjutnya Mas Yudi melawan Cak Kutu. Kutu posisi di sebelah kiri, Yudi posisi di sebelah kanan. Ya, Kutu mencoba menyerang, langsung melakukan serangan punya Mas Kutu, mencoba mengambil posisi bawah. Iya, saling bergantian. Kembali lagi, masih posisi bawah, langsung ditutup oleh Mas Yudi. Iya, rupa-rupanya benang panjang sekali punyaan Mas Kutu, langsung ditusuk. Iya, ditusuk. Iya, kembali lagi punya Mas Yudi ke posisi semula, posisi di sebelah kanan. Rupa-rupanya pelan-pelan saja punya Mas Kutu mencoba menyerang. Mas Yudi masih mencoba mengambil posisi bawah. Ya, posisi di bawah. Ditusuk. Iya, ditusuk oleh Mas Yudi. Iya, masih terus berusaha punya Mas Yudi di posisi bawah. Tapi tidak dikasih ruang oleh Mas Kutu. Kutu mencoba kembali lagi, mencoba mendekat. Iya, kembali lagi mencoba masuk. Iya, rupa-rupanya masih sama-sama. Iya, kembali lagi mencoba masuk. Pantang mundur, Mas Yudi. Dicobret. Iya, masih mencoba. Iya, masih posisi di sebelah bawah. Putus punyaan Mas Kutu untuk kali ini dimenangkan oleh Mas Yudi. Oke, untuk selanjutnya Barik melawan Mas Lupi. Barik posisi di sebelah kanan, Mas Lupi posisi di sebelah kiri. Ya, Barik mencoba mengambil posisi bawah, mencoba masuk punyaan Barik. Terus diserang oleh Barik. Ya, kembali lagi punyaan Barik ke posisi awal. Mas Lupi mencoba mendekat. Ya, Mas Lupi masih posisi di sebelah kiri. Ditusuk oleh Barik. Ya, mulai masuk. Terpelanting punyaan Barik. Untuk kali ini dimenangkan oleh Mas Lupi. Untuk selanjutnya Anto melawan Denny. Denny posisi di sebelah kiri, Anto posisi di sebelah kanan. Ya, Denny mencoba mendekat. Masih posisi di sebelah kiri punya Denny. Posisi di sebelah bawah. Ya, pelan-pelan saja punya Denny mencoba masuk. Langsung dikejar. Masih terus mencoba. Mencoba masuk, langsung ditusuk. Iya, ditusuk oleh Anto. Anto mencoba mengambil posisi bawah. Kembali lagi, langsung ditutup oleh Denny. Iya, Denny.
saling bergantian untuk kali ini. Denny mencoba mengambil posisi bawah, mencari celah punya Denny, tapi tidak dikasih ruang oleh Anto. Anto melakukan serangan, ditutup lagi oleh Denny. Denny masih berputar-putar, mencoba masuk. Iya, masih posisi di sebelah kiri punya Denny. Anto mencoba mendekat, kembali lagi punya Anto. Ya, Denny terus mencoba mengambil posisi bawah, tidak dikasih ruang oleh Anto. Saling bergantian, sama-sama tidak memberi ruang untuk melakukan serangan antara Denny melawan Anto. Anto mencoba masuk. Iya, ditusuk oleh terus ditusuk posisi bawah, masih posisi di sebelah bawah. Iya, perebutan pulang untuk kali ini. Iya, putus punyaan Denny untuk kali ini dimenangkan oleh Anto. Untuk selanjutnya, Mas Lopi melawan Mas Yudi. Lopi posisi di sebelah kiri, Mas Yudi posisi di sebelah kanan. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Mas Lopi melawan Mas Yudi. Lopi posisi mencoba mendekat, masih posisi di sebelah bawah. Ya, posisi di sebelah bawah, mendekat, mencoba masuk. Ya, masih berputar-putar punya Mas Yudi. Masuk. Iya. Langsung ditusuk oleh Mas Yudi. Iya, terus masih melakukan serangan. Iya, saling bergantian Mas Lupi mencoba mendekat. Ya, masih berputar-putar Mas Lupi. Rupa-rupanya ditunggu saja oleh Mas Yudi di posisi di sebelah kanan, mencoba menjauh. Mas Lupi mendekat. Kembali lagi main Mas Lupi. Berputar-putar main Mas Yudi. Ya, mencoba masuk. Ya, kembali lagi saling bergantian untuk melakukan serangan. Hampir jatuh. Ya, Mas Yudi mencoba masuk. Mencoba melakukan serangan punya Mas Yudi posisi di sebelah bawah. Benang nempel. Iya. Benang nempel. Iya, putus punya Mas Yudi untuk kali ini dimenangkan oleh Mas Lupi. Oke, untuk selanjutnya perebutan pulang antara Bondet melawan Mas Lupi. Bondet posisi di sebelah kiri, Mas Lupi posisi di sebelah kanan. Ya, pertandingan perebutan pool sudah bertanding, sudah berjalan antara Bondet melawan Mas Lupi. Mas Lupi mencoba mengambil posisi bawah, mencoba mencari ruang. Bondet posisi bawah untuk kali ini, Bondet mencoba masuk, langsung ditutup oleh Mas Lupi. Ya, masih berputar-putar, Mas Lupi mencoba mendekat. Ya, mencoba mengambil posisi bawah. Ya, ditusuk oleh Mas Lupi. Terus. Iya, langsung ditutup. Rupa-rupanya Bondet. Posisi bawah kembali lagi. Iya, kembali lagi punya Mas Lupi ke posisi semula. Bondet mencoba, Bondet mulai mendekat. Ya, untuk pertandingan kali ini rupa-rupanya Bondet mencoba atau menggunakan benang yang cukup panjang sekali. Bondet mencoba masuk. Ya, mencoba mengambil posisi bawah. Ditusuk oleh Bondet. Iya. Masih posisi di sebelah bawah. Terus mencoba menyerang punya Bondet. Iya, kembali lagi. Masih mencoba posisi di sebelah bawah punya Bondet. Iya, putus punyaan Mas Lupi untuk kali ini dimenangkan oleh Bondet. Oke, untuk selanjutnya mencari poin antara Bondet melawan Anto. Bondet posisi di sebelah kiri, Anto posisi di sebelah kanan. Ya, Anto posisi di bawah, mencoba masuk punya Anto, mendekat. Ya, Anto mencoba, ya, kembali lagi Bondet mencoba menyerang, Anto mencoba mengambil posisi bawah. Mencoba masuk, Bondet. Sama-sama melakukan freestyle antara Bondet melawan Anto. Ya, kembali lagi.
Iya, mencoba masuk. Ya, bonet posisi di sebelah kiri mencoba mengambil posisi bawah, langsung ditusuk oleh Anto. Anto mencoba, oh, saling bergantian. Anto masih posisi di sebelah kanan, mencoba mendekat, mencari celah punya Anto. Ya, masuk. Posisi di sebelah bawah. Ya, benang nempel antara Anto melawan Bondet. Iya, putus punya Bondet untuk kali ini dimenangkan oleh Anto. Oke, untuk selanjutnya mencari poin antara Mofit melawan Asep. Asep posisi di sebelah kiri, Mofit posisi di sebelah kanan. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Asep melawan Mofit. Mofit mencoba masuk, mencoba mengambil posisi bawah punya Mofit. Ya, mencoba melakukan serangan. Asep masih posisi di sebelah bawah, masih berputar-putar punya Mofit. Ya, Mofit mendekat. Iya, mencoba melakukan serangan punya Mofit, langsung ditutup oleh Asep. Ya, terus pantang mundur. Mofit mencoba mengambil posisi bawah. Ya, terus. Iya, putus punya Asep untuk kali ini dimenangkan oleh Mofit. Oke, untuk selanjutnya laga final 1-2 antara Mofit melawan Anto. Anto posisi di sebelah kiri, Mofit posisi di sebelah kanan. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Anto melawan Mofit. Mofit masih posisi di sebelah kanan, mencoba mendekat, mencoba mencari celah punya Mofit. Ya, masih posisi di sebelah kanan. Ya, ditunggu saja oleh Anto. Anto mencoba mendekat, saling bergantian untuk kali ini, sama-sama main bawah, sama-sama mencoba mengambil bawah antara Anto melawan Mofit. Ya, langsung ditusuk oleh Mofit, ditutup oleh Anto. Rupa-rupanya tidak dikasih ruang, saling bergantian. Iya, benang nempel antara Anto. Iya. Iya. Iya, putus punya Mofit untuk kali ini dimenangkan oleh Anto. Oke, untuk selanjutnya perebutan tempat ketiga antara Bondet melawan Asep. Bondet posisi di sebelah kiri. Asep posisi di sebelah bawah. Iya, rupa-rupanya sudah masuk. Punya Bondet sudah masuk. Dipukul saja. Iya, dipolos saja punya Asep untuk kali ini dimenangkan oleh Bondet. Ternyata dimenangkan oleh Bondet.